Jumpa lagi bersama saya di DGS Official. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang sejarah Gereja Katolik Timur, yaitu Katolik Melkit atau Katolik dari tradisi Bizantin, yaitu Katolik Melkit. Katolik Melkit adalah gereja Katolik Yunani yang juga satu sui iuris yang menggunakan ritus Bizantium dan berpusat di Damaskus, Suriah, dan dipimpin oleh seorang patriark. Dan seperti kita ketahui, gereja ini berada dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik Roma dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Katolik Melkit pada awal mulanya berasal dari suksesi apostolik Rasul Petrus di Antiochia. Sebab sebelum wafatnya di Roma, Petrus mendirikan jemaat di Antiochia. Namun, ada sebuah kisah di mana sebagian dari Katolik ini atau Katolik Melkit ini terpisah dalam persekutuan dengan Katolik Roma dalam suatu peristiwa. Peristiwa ini terjadi pada Konsili Ekumenis keempat di Chalcedon. Gereja di Antiochia terbagi menjadi dua. Kubu yang satu adalah monofisit dan pada waktu itu dipandang sebagai bidat oleh gereja. Sementara golongan yang lain adalah yang mengikuti Kaisar Bizantin. Nah, kubu kedua ini disebut Melkit atau pengikut raja dan tetap berada dalam persekutuan penuh dengan Paus di Roma dan juga Patriark Konstantinopel. Kemudian pada skisma besar, di saat gereja Roma dan juga Konstantinopel terpisah pada tahun 1054, gereja Melkit perlahan-lahan mengikuti jejak Konstantinopel. Kemudian, dalam suatu peristiwa, juga akhirnya Katolik Melkit ini kembali bersatu dengan Katolik Roma dan mereka secara penuh masuk dalam persekutuan dengan Katolik Roma. Pada abad ke-18, seorang Arab yang pro-barat, Cyril VI Tanas, terpilih sebagai Patriark Melkit secara sah. Konstantinopel tidak setuju akan hal ini. Maka Konstantinopel mengirim seorang dari Yunani untuk menjadi patriark pengganti. Nah, sejak saat itu, kepatriarkan Melkit terpecah menjadi dua. Tidak lama kemudian, Paus Benediktus ke-13 mengakui legitimasi Cyril Tanas sebagai patriark Melkit. Dan sejak saat ini, gereja Melkit berada dalam satu komuni atau dalam satu persekutuan dengan gereja Katolik Roma. Nah, mereka yang berada dalam satu komuni dengan takhta suci Santo Petrus disebut gereja Katolik Yunani Melkit. Sementara, yang menolak disebut sebagai gereja Katolik Yunani Melkit disebut sebagai gereja Ortodoks Antiochia. Nah, gereja Katolik Melkit mempunyai kekhasan. Sepanjang sejarah, gereja Katolik Melkit mempunyai peran yang unik dalam relasi antar gereja. Oleh sebab itu, sejarahnya dan hubungannya dengan agama-agama lain, karena hidup dan berkembang di Timur Tengah, berdampingan dengan umat agama lain sejak lama, dan menggunakan bahasa Arab. Mereka yang baru pertama kali masuk ke dalam ibadah gereja Katolik Melkit akan sedikit kaget karena mendengar liturgi dengan doa-doa bernuansa Arab. Nah, ada identitas-identitas yang unik tentang gereja Katolik Melkit ini. Yang pertama, Melkit adalah pengikut Kaisar Bizantium. Yang kedua, Yunani, yaitu memakai ritus Bizantin. Ketiga, disebut sebagai Katolik atau Gereja Katolik Timur yang otonom. Dan keempat adalah memakai bahasa Arab
dan nuansa Arab dalam ibadah mereka. Nah, itu adalah sedikit kisah tentang Katolik Melkit atau Yunani Melkit yang kita ketahui sampai saat ini. Dan tulisan ini juga saya kutip dari Lembaga Penelitian Santo Dimitri, Rumah Bizantin, yang diunggah dalam Facebook mereka. Demikianlah pembahasan kita tentang Gereja Katolik Melkit. Semoga menambah wawasan kita dan kita semakin setia dalam iman. Salam sejahtera untuk kita semua.